Wali Kota Depok, Mohammad Idris resmi membuka Gereja Bethel Indonesia, GBI, di Jalan Raya Bogor Kilometer 35, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kamis, 21 Oktober 2021. Karena Gereja Bethel Indonesia salah satu tempat ibadah di mana umat Kristiani melakukan peribadatan di gereja ini sebagaimana umat-umat beragama. Wow. Iya. Gereja. Iya, masih ya, sebagian mungkin ya. Hybrid ya. Iya. Ya, khususnya dalam hal pembangunan, urusan IMB dan urusan surat yang lainnya, komunikasi sudah bagus. Makanya saya berkenan untuk meresmikan. Itu yang utama ya, Pak. Itu yang utama. Iya. Iya. Terus posisi Pak, kalau misalnya intinya jika ada rumah ibadah tidak ada jika IMB-nya kita kemarin punya program seberapa bulan ya, Pak? Ini Pak. Kalau nggak salah 2 bulan untuk 100 hari saya setelah dilantik itu ke rumah-rumah ibadah yang belum punya IMB segera diurus dan proaktif dari lurah dan camat untuk menghampiri dan langsung untuk mengurusnya gratis tanpa biaya apa-apa. Nah, ya alhamdulillah untuk rumah banyak ya yang mendaftar sekarang yang sudah beri IMB. Jadi supaya ketertiban administrasi aja seperti himpunan dalam hidup beragama, itu satu. Yang kedua, kegiatan-kegiatan keagamaan selama ini tidak ada cantolan hukum di dalam penganggaran, ya, penganggaran program-program mereka. Misalnya di sini punya program pembinaan pemuda-pemuda Kristiani misalnya, nah itu nanti kita mudah gitu untuk menganggarkan, tidak selalu selama ini kita pakai hibah. Kalau hibah ini nanti aturannya aturan khusus dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau tidak ada keleluasaan, dan itu urusannya administrasi yang jelimet biasanya. Laporannya, apanya, proposalnya, dan sebagainya. Kalau nanti enggak, saya atau kami bisa aktif datang ke rumah-rumah ibadah yang resmi ya, yang ada IMB misalnya, dan dia mempunyai kegiatan keagamaan, lalu kita support dengan dari biaya. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka saat ini kita akan saksikan bersama-sama kehadiran kita oleh Bapak Wali Kota Kota Depok dan Bapak Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gereja Bethel Indonesia sebagai simbol peresmian gedung ibadah Gereja Bethel Indonesia Jalan Raya Bogor Kilometer 35 Cimanggis. Untuk itu mari kita sama-sama akan menghitung sampai 3, 1, 2, 3, berkat Tuhan.